banget informasi sekarang ini kan sudah demikian cepat. Tentu saja informasi yang cepat itu harus segera juga disampaikan kepada pemangku kepentingan supaya segera mendapatkan tanggapan. Inilah kanal komunikasi dan juga kanal aspirasi yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun warga Kota Banjarmasin. Banyak masih bisa. Banyak masih bisa. Banyak masih bisa. Banyak.